Di video ini, gue bakal mereview unit kaca PDW Bison yang sudah gue custom sehingga terlihat seperti ini. Dan di sini, gue bakal review bagian luarnya sebagai inspirasi untuk kalian yang akan mengcustom unit kaca PDW merek Bison ataupun merek The Cobra. Baiklah, mari kita mulai. Jarak maksimal dari kaca PDW Bison custom ini adalah 70 meter. Dan untuk jarak akuratnya adalah 50 meter. Ini dia tampilan unitnya. Bagian handguardnya sudah panjang karena sudah gua sambung dengan bagian handguard dari unit kaca PDW lain menggunakan lem dan sudah gua rapihkan. Silencer ini gua buat sendiri dengan menggunakan pipa PVC dan memang fungsional karena di dalamnya sudah gua lengkapi dengan per dan juga busa. Vertical grip ini gua ambil dari unit MP5 spring yang sudah rusak dan gua pasangkan di unit ini. Untuk magazinnya, gua menggunakan P-Made dan di sini belum selesai gua kerjakan untuk fungsionalitasnya. Jadi, ini hanya dummy. Dan ini magazin bawaan dari unit kaca PDW yang warna aslinya adalah abu-abu dan gua cat dengan warna hitam doff. Optical atau alat bidiknya gua menggunakan reflex sight karena gua sendiri tipikal player yang suka bermain rush. Menurut gua pribadi, optik ini nyaman digunakan di unit ini untuk quick aim dengan jangkauan jarak mulai dari 10 meter sampai 30 meter. Di sini gua juga menggunakan tabung popor agar popor yang dipasang bisa di edges panjang atau pendeknya sesuai kenyamanan. Untuk popornya gua menggunakan popor crane karena nyaman untuk aim dan juga steady. Ini dia tampilan dari tabung popor dengan 5 posisi. Tabung popor ini fix dan tidak bisa dilipat, agar popor ini kuat dan tidak goyang. Cukup sekian review dari bagian luar unit ini. Next video gue bakal bikin review bagian dalam dari unit custom ini. Bila ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar. That's all. Thank you.